Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara mengatasi tidak bisa login atau bagaimana cara menggunakan quick login atau login otomatis di Roblox, guys. Nah, langsung aja ke cara yang pertama, nggak pakai lama. Yaitu dengan cara klik tombol subscribe yang pertama, yang warnanya merah yang ada di bawah video ini, yang kotak itu, guys. Nah, setelah itu kalian buka Roblox kalian. Nah, di bagian Roblox sini kalian bisa lihat ini ada tulisan daftar dan masuk. Kalian pilih yang masuk, guys. Nah, setelah itu nanti akan ada tulisannya masuk dan masuk cepat. Kalau bahasa Inggris itu login dan quick login, kayak gitu kalau nggak salah. Nah, setelah itu sebelum kalian pencet masuk cepat, kalian buka dulu yang namanya browser, guys. Kalian bisa menggunakan browser bawaan HP kalian atau Google Chrome atau yang lainnya. Nah, di sini Ko Tutorial akan menggunakan browser Google Chrome, guys. Nah, setelah kalian buka browser, kalian buka atau searching di Google itu Roblox. Nah, kita bakalan cari Roblox. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kalian pilih yang Roblox ini, guys, yang paling atas ini yang ada logonya Roblox. Nah, setelah itu nanti akan ada tampilannya seperti ini. Kalian pilih yang bagian paling bawah sini, ada tulisannya continue in browser, yang artinya lanjutkan di browser. Kalian pilih. Nah, setelah itu akan ada tampilannya seperti ini. Nah, yang harus kalian lakukan adalah login di sini. Jadi kalian login atau masuk di browser, guys. Nah, kalian tinggal masukkan email dan password Roblox kalian. Di sini Ko Tutorial akan login. Nah, setelah kalian masukkan username dan passwordnya, usahakan benar ya username dan passwordnya. Setelah itu kalian klik login, guys. Nah, setelah kalian masuk, tampilannya akan seperti ini, guys. Nah, setelah itu kalian pilih di bagian pojok kanan atas ini ada gambarnya gear. Kalian pilih. Setelah itu kalian pilih di bagian quick login ini, guys. Kalian pilih quick login. Nah, nanti akan ada tampilannya seperti ini. Nah, ini ada tulisannya enter quick login kode. Nah, ini kodenya dapatnya dari mana? Dapatnya kalian buka dulu di bagian aplikasi Roblox. Jadi kalian buka aplikasi Robloxnya, kita pilih yang ini untuk kembali. Setelah itu kita buka aplikasi Robloxnya. Nah, setelah itu kalian pilih di bagian masuk cepat. Nah, masuk cepat ini atau quick login ini kalian pilih. Nah, setelah itu akan ada kodenya. Nah, ini kodenya. Kode ini kalian masukkan ke browser tadi, guys. Nah, kodenya 7MFFRC. Nah, kita bakalan masukkan kodenya yang ada di Roblox tadi. Dan ingat ya guys ya, setiap kode itu berbeda-beda, setiap HP itu berbeda-beda. Ini punya Ko Tutorial kodenya ini, belum tentu di punya kalian itu sama. Jadi jangan gunakan kodenya Ko Tutorial ini, oke? Jadi kalian buka di HP kalian. Nah, kodenya yang itu, guys. Nah, setelah kalian masukkan kodenya, kalian pilih yang bagian bawah sini, yang enter sini. Kalian pilih enter. Nah, setelah itu akan ada tulisannya warning bla 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 bla. Ini kalian langsung confirm login. Nah, ini kalian pilih confirm login. Nah, setelah itu kalian lihat di bagian sini ada tulisannya pun login in location. Jadi lokasi loginnya itu di Kediri, Indonesia. Nah, ini tempatnya Ko Tutorial sekarang. Nah, kalau benar kita klik done. Nah, udah deh. Ini kalian udah bisa cek di Roblox, aplikasi Roblox kalian, kalau kalian udah login. Nah, sekarang kita cek. Nih, kita bakalan cek di Roblox. Nah, udah kan otomatis yang di Roblox itu login otomatis. Jadi nggak masukkan password, cuma masukkan kodenya aja. Kode yang ada di quick chat tadi, guys. Nah, kayak gitu. Mudah banget, bukan? Jadi ini membantu buat kalian yang nggak bisa login di aplikasi. Jadi kalian bisa menggunakan quick login kayak tadi. Nah, mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah, guys. Nah, semoga video ini dapat membantu kalian. See you di next video. Bye-bye.